Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi ya teman-teman di video kita kali ini, perjalanan dari Banjarmasin ke Surabaya naik kapal KM Dharma Rucitra 1. Nah, kali ini kita dapat kelas VIP teman-teman. Setelah sekian lama kita berburu kelas VIP, aduh akhirnya dapat juga. Nah, seperti apa fasilitas kamar VIP-nya? Yuk, ikuti terus perjalanan ini. Ini dia teman-teman kondisi musola di Pelabuhan Trisakti, terminal penumpang Pelabuhan Trisakti ya. Di situ ada beberapa sarung, kemudian mukena, dan di sini disediakan AC ya, atau pendingin ruangan. Dan di sana ada roll kabel, ada colokan. Nah, di pojokan itu ya, yang ada lampunya itu. Ya, di sini bisalah untuk istirahat sejenak menunggu kapal ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita akan check in. Yuk, cus. Ya, ini kita sekarang berada di ruang tunggu terminal penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ya, teman-teman. Dan di sana pintu check-in-nya, dan di sana petugas dari PT Dharma Lautan Utama sudah standby untuk check-in, proses check-in-nya. Oke, ini ada beberapa penumpang, sepertinya tidak terlalu ramai karena ini memang hari biasa ya, hari Selasa. Here we go, kita masuk ke ruang tunggu yang di dalamnya. Dan kita nggak perlu X-ray dong. Nggak difungsikan sepertinya. Oke, ini dia ruang tunggu yang di dalamnya setelah check-in. Di sana ada charging station. Dan biasanya TV-nya dinyalakan tuh, terus diputar film. Di sana ada musola dan juga toilet. Yuk kita ke sana dulu yuk. Kita salat. Jam 20.34 WITA, akhirnya kita dipersilakan untuk boarding teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yo, let's go. Oke, kita ketemu lagi Dharma Rucitra 1. Long time no see ya. Oke, kita ambil full picture dulu. Nah, setelah kita lapor ke informasi dan kita diantar ya ke kamar VIP kita. Nah, kita langsung menuju ke kamar VIP dan inilah kamarnya ya, teman-teman. Ini kita coba lihat, ada jaket keselamatan di dalam lemari ya. Dan di bawahnya ada hanger untuk menggantung baju, dan sebelahnya juga bisa untuk menyimpan baju atau barang-barang ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini dia ada TV-nya dan nyala, bisa ditonton ya. Kemudian ada cermin dan juga meja dan kursinya. Oke. Dan ada lacinya, bisa untuk nyimpan-nyimpan barang, misalkan nggak ketinggalan ya barangnya ya. Lalu ada sofa dua ya, dan juga ada jendela yang menghadap ke laut lepas. Dan ada kordennya dan dilengkapi dengan pengharum. Oke, ini dia bednya atau kasurnya ya teman-teman. Ada dua untuk dua orang memang kamarnya VIP untuk kapal ini. Dilengkapi dengan AC dan juga ada lampu tidur, meskipun satunya mati ini teman-teman. Aduh, hehe, tapi nggak apa-apa. Dikasih juga selimut ya, dan juga bantal. Very nice. Nah, itu dia kamarnya. Kita lihat seperti apa toiletnya. Nah, kita di sini dilengkapi dengan tempat sampah, dan ini dia wastafelnya. Dan ada juga sabunnya, teman-teman. Ternyata
Terus ada tisu dan juga cermin ya. Nah, ini dia toilet yang di dalam lagi ya. Dilengkapi dengan bathtub untuk mandi, ada showernya, ada disediakan gayung juga ya. Oke, ini dia tampilannya. Harusnya sih ada apa semacam kain penutupnya ya, untuk semacam korden, tapi nggak ada. Nah, ini dia, kita coba lihat. Oh, airnya keluar cukup kencang sih. Nah, showernya juga ngalir ya airnya. Ini untuk tuas mengatur air panas ataupun air dingin, tapi kita nggak sampai ngecek sih air hangatnya keluar benar-benar keluar atau enggak. Tapi is okay, nggak apa-apa, sudah bisa dipakai mandi. Dan ini kloset duduk, lancar juga ya airnya. Oke, itu dia kamar VIP yang kita tempati di kapal KM Dharma Rucitra 1 ya. Wah, pengalaman yang sangat berkesan. Akhirnya jam 22.20 WITA kapal KM Dharma Rucitra 1 diberangkatkan ya teman-teman. Ini kita lihat dari dalam kamar aja. Tuh, pelan-pelan meninggalkan pelabuhan Trisakti Banjarmasinnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebih jam 9 pagi WIB ya. Makan pagi mulai dibagi. Dan ini dia sarapan kita. Nasi kuning, kemudian ada sambelnya, lauknya ikan apa ini? Ikan tongkol ya atau ikan pindang bumbu balado. Kemudian ada telur bumbu balado dan juga ada mie. Kita dapat buah melon dan juga air mineral ya. Oke, itu dia sambil menikmati pemandangan laut teman-teman. Oke. Nah, very nice, cuacanya cukup cerah ya. Yuk, kita makan dulu. Sekarang jam 12.21 WIB.
kita sedang berada di dek paling atas kapal Dharma Rucitra 1 ya, di bagian belakang Titan. Nah, kita sambil menikmati susu coklat. Pemandangan laut lepas. Oke, here we go. Sekarang jam 2, makan siang dibagi ya. Nah, menunya mie betal. Ini apa nih ya? Kayak ketil ya. Kedang kentang. Oke, selamat makan teman-teman. Nah, berhubung kita sudah sampai di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, teman-teman, jadi cukup sekian ya video kita kali ini, perjalanan dari Banjarmasin ke Surabaya naik kapal KM Dharma Rucitra 1 kelas VIP. Nah, pengalaman yang sangat berkesan karena kita dapat kamar yang seperti hotel gitu ya, meskipun ya untuk flash airnya itu untuk menyiram itu ya kurang begitu kencang lah ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lah untuk kedepannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.